adalah penting bagi kita untuk kembali beraktivitas demi menjalani kehidupan yang produktif. Untuk itu, pada sektor pariwisata yang adalah penggerak utama pembangunan di Nusa Tenggara Timur akan dibuka kembali pada tanggal 15 Juni 2020 dengan pola New Normal Tourism, yang mana protokol kesehatan sebagai landasan kita. Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salve, Salam Kebajikan. Pada kesempatan ini, dalam rahmat Tuhan Yang Maha Esa, izinkanlah saya sebagai Gubernur Nusa Tenggara Timur menyampaikan bahwa adalah penting bagi kita untuk kembali beraktivitas demi menjalani kehidupan yang produktif. Untuk itu, pada sektor pariwisata yang adalah penggerak utama pembangunan di Nusa Tenggara Timur akan dibuka kembali pada tanggal 15 Juni 2020 dengan pola New Normal Tourism, yang mana protokol kesehatan sebagai landasan kita. Mari kita isi kenormalan baru pariwisata ini dengan layanan pariwisata yang berkualitas. Saudara-saudari sekalian, pada kesempatan ini, saya juga membuka secara resmi lomba fotografi Vidgram online dengan tema Eksotik East Nusa Tenggara. Kegiatan ini penting karena kita dapat mengasah kompetensi fotografi peserta sekaligus menjadi ajang promosi berbagai destinasi wisata di Nusa Tenggara Timur yang masih asli dan menawan. Untuk itu, saya mengajak semua pihak, khususnya para generasi milenials, untuk berpartisipasi dalam kegiatan progresif ini demi kemajuan pariwisata Nusa Tenggara Timur. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, Salve, Salam Kebajikan.